Assalamualaikum. Oke teman-teman, di sini sudah ada pompa air Shimizu. Di video kali ini saya akan membagikan sebuah cara, yaitu bagaimana cara melepas impeller pada pompa air Shimizu. Sebenarnya untuk tutorial ini sudah saya buat di video short saya, tapi tidak saya jelaskan dengan rinci ya. Dan di sini saya akan membuat video yang sedikit panjang agar teman-teman lebih jelas dan lebih mudah memahaminya. Jadi sebenarnya cukup mudah teman-teman untuk melepas impeller pompa air Shimizu ini. Tidak harus menggunakan tracker ya. Jika teman-teman tidak punya tracker, teman-teman bisa menggunakan baut seperti ini ya. Tinggal nanti teman-teman menyesuaikan ular yang di sini dengan bautnya, disesuaikan. Jadi ini ada dua lubang, tinggal ini dimasukkan baut ya, nanti tinggal dikencangkan, nanti otomatis dia akan naik ya impellernya, karena kedorong oleh baut di sini. Oke, dan di sini sudah saya pasangkan bautnya, tinggal bautnya ini dikencangkan dengan menggunakan kunci L seperti ini. Maka dia akan perlahan-lahan naik ya impellernya. Dan di sini untuk impellernya sudah terlepas. Cukup mudah ya teman-teman cara melepas impeller pompa air Shimizu ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum.